bersiaplah, Sam. Menguasai jurus naga puspa. Itu berarti kau juga murid Seranubaya. Kamu tidak perlu tahu siapa guruku. Kalau kamu gentar dengan jurus ini, cepat pergi dari sini. Besar sekali mulutmu itu. Kita buktikan saja. Pemuda ini sebenarnya ternyata kanuragannya cukup tinggi. Aku tidak mungkin melawannya dalam keadaan terluka seperti ini. Aku ingat kakak, seorang pemuda yang bernama Kamandanu. Dia yang telah melukaiku. Kamandanu? Benar kakak, dia itu orang Kurawan. Dan dia juga menguasai jurus naga puspa. Aku akan segera ke Kurawan. Aku akan membalaskan dendam atas apa yang sudah terjadi padamu. Sekaligus, aku akan melacak kembali kitab naga puspa. Aku ikut denganmu, kakak. Aku juga akan membalaskan kekalahanku. Jangan, Sami. Lukamu itu baru sembuh. Sebaiknya, kau tetap di sini. Pangkal, Lejong, kalian berdua ikut aku ke Kurawan. Sendiko Ndorompu. Aku harus melatih lagi jurus tapak wisaku. Supaya tidak mudah dikalahkan oleh jurus naga puspa.
pusatkan perhatian pada luka dalam. Bayangkan lagi bagaimana kamu menggunakan kekuatan untuk melawan musuh-musuh. Sepertinya dia belum mau mengaku. Seharusnya dicambuk lebih keras lagi, Gusti. Dangdi, tidak usah kamu suruh pun, aku pasti melakukan itu. Dasar adipati pengecut. Lepaskan aku. Ayo kita bertarung satu lawan satu. Bertarung. Dan aku akan dengan mudah mengalahkan. Hanggareksa, yang aku butuhkan bukan kemenangan darimu, tapi kehancuran. Aku sudah katakan, aku tidak tahu apa-apa. Dasar penjahat, masih juga kau keras kepala. Apa kau tidak sadar, menghancurkanmu saat ini semudah membalikkan telapak tangan. Apa maksudmu? Ingat, Hanggareksa, namamu akan segera hancur jika aku berhasil membuktikan kau memiliki hubungan dengan pencuri itu. Dan aku akan melaporkan kepada Singasari. Kau akan dianggap sebagai pihak yang melawan pemerintah. Kamu memang ular, Adipati. Kamu yang bermain mata dengan gelang-gelang. Tapi kamu berpura-pura suci di depan Prabu Kertanegara. Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu mau. Karena aku tidak terlibat dengan pencurian itu. Kalau begitu, aku akan memaksa dia keluar dan mengaku bahwa dia adalah salah satu dari putramu. Prajurit, siapkan tiang gantungan untuk orang ini. Sediko, Gusti Adipati. Lepaskan aku. Ayo kita bertarung. Pengecut! Sudah tidak sabar mengeluarkan jurus monyet nara ini. Ayo, kita serang mereka. Tunggu dulu. Jangan bertindak gegabah. Soma benar. Jumlah mereka terlalu banyak. Aku akan coba bicara baik-baik dengan Adipati Kurawan. Dan aku akan menyerahkan diriku sendiri. Ayo, Seta! Ayo, Soma! Ah, kenapa gak bergerak? Kenapa kamu gak bergerak juga? Kelamaan, Seta! Ayo, Soma! Ayo! Ayo! Aku perintahkan kepada siapa saja yang telah melakukan pencurian di gudang Kadipaten untuk datang dan mengaku. Kalau tidak, Empu Hanggareksa akan mati. Ini adalah kesempatan terakhir. Dan kesempatan ini, aku beri waktu sampai tengah hari. Jika tetap tidak ada yang mengaku, maka aku sendiri yang akan menggantung Empu Hanggareksa. Tunggu apa lagi, Gusti Pati? Kebenaran itu harus ditegakkan. Siapa yang bersalah, dia harus dihukum. Benar sekali, Adipati. Laksanakan saja hukuman itu. Baiklah. Jika tetap tidak ada yang mengaku, aku selaku Adipati akan menjatuhkan hukuman gantung kepada Empu Hanggareksa.
Rari Rate. Ada apa ini, Bi? Apa yang terjadi? Rari Rate tiba-tiba menyerang Bibi, Ger. Dan dia terjatuh tidak sadarkan diri. Tolonglah dia, Ger. Kalau Pak Lasri masih hidup, padahal kemarin dia jatuh ke dalam jurang. Mungkin nyawanya rangkap dia. Tapi aku tidak percaya sebelum melihatnya langsung. Kalau kalian tidak percaya, mari kita buktikan. Pak Lasri! Pak Lasri! Mereka datang lagi. Mau apa mereka? Mengacaukan urusanku saja. Siapa yang berani-berani mengetuk pintu rumahku? Ganggu konsentrasiku saja. Maaf, ada apa ya? Kita lihat sendiri bukan? Kalau Pak Lasri masih hidup? Iya, udah benar sulit dipercaya. Dia masih hidup. Apa maksud ucapan kalian? Pak Lasri, kemarin kami mengira kamu sudah mati, jatuh ke jurang. Ternyata kamu masih hidup. Padahal kemarin dia jatuh ke jurang. Kenapa tidak ada luka sama sekali? Tunggu dulu, mengapa sepertinya kalian senang jika aku mati? Memangnya aku salah apa? Tentu saja kami senang. Karena kalau kau mati, kampung ini akan menjadi tenang. Baiklah kalau kematianku bisa membuat kampung ini tenang, aku rela. Bunuh sajalah aku. Bunuh aku. Bunuh. Membunuhmu? Tidak sudi. Aku tidak ingin mengotori tanganku. Ingat, Pak Lasri. Kau jangan membuat onar lagi di kampung ini. Jika kau tetap membuat onar, kami tidak segan akan mengusir kamu dari kampung ini. Atau jangan salahkan kami kalau kami bertindak kasar untuk menghabisimu. Ayo. Berani sekali kalian mengancamku. Baiklah, akan aku buktikan dan akan aku balas semua perbuatan yang sudah kalian lakukan kepadaku.